Untuk menunjukkan keseriusan kita, untuk menunjukkan high level apa bahwa kita committed. Saya melapor ke Mensesnek waktu itu rapat dengan Pak Menko. Saya katakan mohon di apa sampaikan mohon izin ke Bapak Presiden. Pak Presiden mengatakan silakan jemput dan konferensi pers nanti bersama dengan Pak Menko juga. Ini untuk menunjukkan bahwa memang kita committed untuk menegakkan itu. Tentu kita akan menempuh segala upaya hukum. Kita akan melakukan judicial resistance untuk melakukan freeze the asset terms, kemudian blokir akun dan lain-lain. Jadi upaya-upaya tentu kan itu bagi saya kita lakukan setelah proses hukum ada di sini. Besok dapat itu proses, tetapi kita harus tidak boleh berhenti.